Chuck? Julian mana? Kasih tahu Mama Julian di mana? Mas Julian diculik, Ma. Julian mana, Chef? Julian diculik. Hah? Terus Shafira juga diculik? Siapa ya yang nyulik Julian? Enggak, cuman sekarang Shafira sangat-sangat histeris. Shafira, ada apa sih, Pak? Cerita aja sama Mama. Saat ini yang bermasalah sama Lian hanya satu orang. Selama ini ada yang Papa sembunyikan dari Mama soal Shafira. Ada apa, Mas Romi? Tapi kan aku mintanya Shafira yang dicelakain, kenapa malah jadi nyulik Lian? Dania, pasti dia ada di belakang ini semua. Pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, Shafira yang pulang ke rumah sambil menangis-nangis. Tentu saja Mama Kina dan juga Sisi pun jadi heran ya, kenapa, apa yang terjadi dengan Shafira dan kenapa Shafira pulang sendirian tanpa Julian. Kemudian sambil berkaca-kaca dan dengan nada terputus-putus, Shafira pun mengatakan kalau Julian diculik. Dan tentu saja Mama Kina pun shock banget ya mendengar kabar itu dari Shafira. Kemudian terlihat ya Yuda yang ngabarin Dania tentang apa yang terjadi pada Julian. Dan Dania pun heran banget ya, kira-kira siapa yang udah menculik Julian dan apakah itu adalah ulah Romi? Tetapi kan Dania nyuruhnya untuk hancurin Shafira, bukan menghancurkan Julian. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti kelanjutan di antara dua cinta. Sementara terlihat juga Mona yang lagi nguping pembicaraan antara Om Gunawan dan juga Mama Lestari. Simak kelanjutannya bersama Sinetronku. Terima kasih.